pembangunan yang kedelapan dari hukum Bosmaya. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah hukum. Duduk dia, perbuatan dia, tak baca pun tak, berserta tamak inah. Arti tamak inah, duduk berhenti sekejap. Jangan duduk terus sujud, tak boleh. Duduk berhenti sekejap, maknanya gerak yang lain untuk pergi sujud. Kita dah duduk tu, gerak yang lain untuk pergi sujud. Jangan gerak duduk tu gerak juga pergi sujud. Dan itu tak ada maknanya. Jadi tak baca pun tak apa. Ini adalah perbuatan hukum teknis. Kemudian duduk antara sujud ni termasuk hukum pendek. Awak tak boleh duduk lama-lama dengan sengaja. Awak duduk lama-lama dengan sengaja, batal semuanya. Rukun iktidal dan duduk antara dua sujud dinamakan rukun pendek. Dalam sembahyang ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang itulah Fatihah, tahiyat, rokok, sujud, berapa lama awak nak buat, tak dapat. Tapi iktidal sami Allah benamidah sama Rabi Ukraini, tak boleh lama-lama. Sengaja lama-lama batal semayang. Jadi kalau iktidal sami Allah benamidah tu dia punya panjang lama dia sekadar orang baca Fatihah yang pertengahan. Orang baca Fatihah pertengahan. Itu sepanjang itu je lah, lama boleh berdiri. Dulu antara sujud sepanjang tahiyat. Orang baca tahiyat akhir, kalau dah lebih daripada itu batal sembahyang. Kemudian duduk antara dua sujud, sunat baca doa, sunat duduk dia cara iftirash. Iftirash kata punggung atas tapak kaki kiri, kaki kanan tegakkan kalau boleh. Tak boleh, tak apalah. Punggung atas tapak kaki kiri, serahlah kaki kanan tu nak melentuk ke, nak apa ke, nak ke tepi ke. Pasal orang yang biasa daripada muda, dia semayang memang dia kalau duduk iftirash baik, duduk tawar kaki dia letik ni. Itu dah terbiasa lah. Dah terbiasa ni, dan tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau macam kita tak biasa, kita tak biasa letihkan kaki kanan ni masa duduk Rabiul Ferry, duduk tayat akhir, sakit tau. Sakit. Tapi kita tak selesa dan kita tak khusyuk. Dari tu kita tak ada masalah. Jadi iftirash tu punggung atas tapak kaki kiri. Itu pun kalau agak-agak rasa okey lah. Kalau rasa punggung kita atas tapak kaki kiri, Allah macam nak pecah tapak kaki. Punggung kita besar, tapak kaki satu, aku punggung eh. Tak kisahlah mana awak nak duduk macam mana. Cuma duduk iftirash ni disunatkan. Kata dalam hadis, suatu kama ra'aitumu ni usali, semayanglah sebab mana kamu lihat aku semayang. Jadi Nabi duduk cari iftirash, duduk antara dua sujud. Pertama saya kira dah tulis, orang baru belum tulis lagi. Duduk antara dua sujud, sunat duduk iftirash, iftirash pada duduk antara dua sujud. Tahiyat awal, tahiyat akhir yang nak sujud sahwi. Tahiyat akhir yang nak sambung rakaat. Ikut imam, imam masuk masbuk. Imam dah dua rakaat, kita baru masuk. Jadi kita imam salam, kita nak sambung lagi sunat duduk iftirash. Sunat. Kalau awak nak sujud sahwi, awak terduduk tayat akhir, duduk tawarung turun dia.
Kali awak tanya, eh, nak sujud, nak sujud sahwi lah. Sunat dan berlama alih. Tengah-tengah tu alih dulu. Kalau awak dah duduk dari akhir, eh, nak sama rakaat lagi lah. Sunat duduk dari awal lah. Kita panggil dari awal. Nama dia Diraj. Yang kelima, duduk istirahat. Kita sebenarnya disunatkan selepas sujud nak baca Fatihah, duduk istirahat. Tapi saya pun tak puas. Dia dah sujud, nak duduk lagi. Dah sujud pek, wow, senang, cepat. Dah sujud, nak duduk. Dah duduk, nak bangun dia lagi. Tapi salah-salah sujud, dia baca lebih pendek. Kalau salah sujud, dia baca tahiyat tu. Maknum saat kita jadikan ayat, eh, itu sujud istirahat. Disunatkan sembahyang ada duduk istirahat pada rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga. Pasal ini mengingatkan kita ni, bila kita duduk istirahat, kita nak sambung rakaat yang benar. Banyak semayang mengingatkan kita supaya kita tak khayal. Ini kuat awak yang semayang, kita yang kera, kita yang tanya, kita itu yang pelik. Kita buat, kita tanya, kita tepat. Jadi apa yang kata, sudah dalam tiga, kalau dah dua kali dia tanya, tiga, empat. Mana dah empat, yang tiga. Tak pula untuk yakin. Kalau selagi kita tak yakin, kita ambil rakaat yang rendah. Jadi sebenarnya ada cara perbuatan mengingatkan kita. Kalau awak duduk istirahat tu, bermakna itu rakaat ganjil. Awak nak naik rakaat yang genap. Dua, nak naik dua, lagi tiga nak naik empat. Sunat duduk istirahat. Satu lagi untuk mengingatkan kita, angkat tangan. Bila rakaat itu rakaat yang ganjil, satu, sunat angkat tangan. Maka yang pertama sunat angkat tangan. Bagi dulu angkat tangan. Daripada sujud tu Allah Akbar, tak angkat tangan kat telinga. Mulut tu Allah Akbar, tapi tak angkat. Dari tahiyat awal nak naik rakaat yang ketiga, tak ganjil lah. Satu dan tiga sunat angkat tangan. Rakaat genap tak payah angkat tangan. Terus mulut dia kata Allah Akbar. Jadi semua ada isyarat supaya kita ni tak lupa rakaat. Tapi apa isyarat pun korang nak lupa, lupa. Kalau dah banyak masalah dah penuh, mudahlah. Buat tak okey ke awak? Pelik. Orang paling bodoh orang dulu cakap ini tak tentu 10. Dulu banyak juga lah. Tapi kalau tak tentu buat, lebih double bodoh dari orang yang tak tentu. Buat tak tentu. Jadi yang keberapa dah lima kan? Duduk istirahat. Lagi duduk istirahat disunatkan pada sembahyang duduk. Kalau kita dah tak boleh berdiri, tak boleh berdiri. Lagi boleh berdiri.